Halo, handsome boy. Ibu mau direcord, Bu? Saya bantu. Dari mana? Wah, jauhnya sudah banyak. So ada ni ya, ada measurement. Measurement 0101 kemudian di atas berdiri ya. Macam ni, tetapnya power. Tunduk dah lagi. Tunduk aja, kepalanya lurus. Kakimu kenapa ikut lurus? 11. Kita lihat bawah nih. Oh, di atas. 28. 28 11 sama 11. Oke. Semua tadi ya. 14 S. Ya. Dan SS dia semua sudah tak seimbang. 28 11. Saya cek ya. Tulis kalau enggak tadi salah. Salah. Satu. Ini satu. Lurus, kok duduknya lurus, tegap, sudah tegap. Ada biasa bunyi sih. Yang penting ya. Tuh. Itu ya. Kalau cukup. Hanya kesetan. Kalau buka dan center shoulder sampai kepala ini ya. Bilangkan di sini. Yang akhir. Sekarang. Kalau sudah itu plak, kita terkunci lagi.
Sering-sering tak bu, tak gantung. Kalau di rumah ada pula bal, gantung bu. Itu bagus banget buat solusi. Udah sih tiap hari. Oh ya, bagus. Gantung sekitar 8 detik turun. Gak perlu pula, gak perlu. Tinggal gantung doang, get hang namanya. Itu bagus banget. Gantung aja. Iya, tinggi kan. Jadi biar kakinya gak sentuhan baik, digantung aja. Gantung tahan sekitar 8 detik, nah turun, dan dimasak. Itu cepat banget. Karena ini masih masa pertumbuhan, masih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya nanti posisi sekarang ini 2-3 samping, dia akan samping terus. Dia akan lebih derajatnya lebih lagi. Ya, udah termasuk sedikit. Dia 2-3 belum termasuk serius. Masih bisa. Makanya saya bilang bisa lakukan sendiri sih benar. Sama berenang. Berenang gagas tarik posisi. Nanti akan diajarkan fisio bu ya, fisio nanti diajarkan sekali boleh latihan di rumah kalau tuh itu bagus banget buat dia punya balancing otot kan, karena ini kan sekarang kalau tulangnya sudah beres tapi ototnya nggak beres. Oke sekali, kita di sini juga ada paket kalau memang ini bukan Jakarta, di Surabaya kan, jadi mau nggak mau latihan kalau nggak cari fisioterapi lagi. Sebenarnya kita nggak ada, kita cuma di Jakarta. Anak apa diri ya? Oke, berdiri hadap saya. Hadap saya deh. Cek ah, ini dia punya kaos. Sekarang sini enak, tempat sini dua. Ini satu. Dua. Tiga. Sebelah kiri. Oke, sebelah kanan. Ada posisinya. Ada posisi. Mana dorong? Tengkurap. Ini posisi hipnya semua nih sebelah kita. Wah, pokoknya. Wih, terima kasih bu. Supaya mantap. Enak. Jatuh. Macam ini tadi ya, ini sepertinya memfasilitasi operasi. Operasi. Cuma operasi sebaru tangan terbelah.
cuma puncak salah pun tarik buka sekali gerak cangkuk atau pembuat semua lebih bicara tarik macam sama semua bagus menyiring ya tidak miring miring kok tidak miring samping oke, okay, boleh tahan lagi. Sudah lemas. Nah, give me five. Sudah lemas ya. Bengkok seimbang kan seluruh badan ya. Nanti makan cumi. Cari cumi. Karena dia enggak keras. Keras. Ini kanan. Terlentang. Terlentang. Ini saraf. Ini nomor 3. Sakit lah. 4. Pahaha. 5. Pahaha. Oke. Lepas itu kaki. Wah, takut lah. Semua tengok kalbasa. Biasa. Patutkan ke bawah. Tulis ke bawah. Biasa dia terkunci dalam ini. Dengan sini. Biasa dia. Bisa turun. Ini terlalu jauh. Maksudnya sini. Terkunci. Kalau terkunci sudah ke sini. Bahkan ini. Ini dia. Pas ini. Lepas ke dulu dia. Di sini. Geli.
Ya, pandang sebelah kaki. Tenang. Satu, dua, tiga, empat, tenang. 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 Hari harus kaki kaku satu sedih. Jogok biasa. Sampai lima detik. Lagi sekali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. So dia punya sini tak fleksibel.
Jadi contoh paling baik dia dari sini. Ya sekarang kita selesai pak. Tanya dia sini kaku. Sebelah kiri. Sebelah kiri kanan pun. Kiri kanan. Sebelah kanan banyak. Oke. Oke. Nanti pak akan latihan. Bagi dia lalu kata posisi suara kiri. Masuk sekarang cek dia punya skolosisnya. Aha. Teng. Adi berapa saja? 28-11. Oke. Cuma lagi sekali ini kaki. Atau jangan dalam besar. Ah, begini. Tutup tangan, turunkan tangan ke bawah. Kepalanya ke bawah. Tengok sini. Gitu aja. Maksimum 7. Sudah balance. Balance. Sini gua nambah balance. Oh. Sok gua. Masuk macam mana? Lemas. Oke, sekarang apa latihan dah? Dia punya sini, dia masalah kunci semua ke sini soal terkunci. Ini nampak longgarkan. Sekarang soal okay, hanya dia otot belum lega. Setelah duduk, nanti dia akan buat latihan untuk longgar. Nanti balik rumah buat tanya. Oh, ibu ada masalah leher lah. Nah, itu glasses kamu ya? Udah hilang. Nah, ambil kakak, mari. Tereng.